Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan nge-review sebuah masker. Jadi sebelum ke videonya, aku tetap ngingetin buat yang belum subscribe channel YouTube aku, kalian harus subscribe channel YouTube aku, terus klik loncengnya sebagai turn notifikasi. Jadi nanti kalau ada video terbaru dari aku, pasti kalian yang bakalan lebih tahu. Ya teman-teman, di sini aku bakalan nge-review produk dari Viva. Dia baru ngeluarin produk yaitu masker ya teman-teman. Tapi di sini itu klaim pipa maskernya itu adalah clean dan maskers. Jadi ini tuh perpaduan antara cleansing dan masker. Jadi pembersih ini tuh kayak pembersih yang misalnya kayak mic cleanser gitu kan, cuman itu, tapi ini tuh bisa nge-maskerin juga. Jadi diformulasikan untuk merawat kulit kering, karena aku di sini memilih yang varian dry skin ya teman-teman, yang untuk kulit kering. Tapi buat kalian yang kulitnya normal, tenang aja, ada kok barangnya kalau buat kulit normal. Terus di sini itu di pembersih wajah yang bisa sebagai cleansing atau masker dan masker gitu ya teman-teman. Jadi di sini itu ada honey-nya, ada terus aloe vera-nya, dapat mencerahkan wajah dan melembabkan. Jadi aku pengen nyobain banget ini, dan aku kemarin belinya itu murah banget. Buat ukuran masker cair kayak gini tinggal pakai instan gitu, masker tinggal dipakai itu ukuran 50 gram cuman 13.000 ya teman-teman. Kalian bisa beli, cobain. Ini pipa dari pipa, no, pipa white. Ini sebagai memutihkan. Di sini itu pakainya cuman 3 menit aja ya teman-teman, nggak boleh lebih. Terus gunainnya seminggu itu 2 kali. Kita bakal langsung nyobain nge-review ini. Kita bakal nge-review, kita buka dulu kemasannya tab ya teman-teman nih. Bentuknya krimnya itu krim banget. Jadi dia itu kayak broken white. Jadi dia nggak putih, tapi agak krim-krim, ada krim-krim. Tapi dia tuh warnanya krim muda banget ya teman-teman. Dan dia tuh kental banget. Aduh, silau banget ya. Nih kayak gini. Dan aku bakal nyobain langsung di wajah aku. Dan kebetulan wajah aku itu lagi sensitif banget, lihat banyak banget bintik-bintik. Nih kalau dia bisa dia bisa memudarkan nih si beruntusan aku tuh, ini menurut aku cocok banget, bagus banget gitu. Tapi kita bakal cobain aja gimana hasilnya ya teman-teman. Kita akan pakai selama 3 menit aja, nggak boleh lebih ya teman-teman. Karena di sini klaimnya kan pembersih dan masker. Jadi ada pembersih nih. Dia tuh cair banget teman-teman. Jadi kental-kental cair ya, gimana? Aku ngomongnya gimana nih? Wow. Tapi dia tuh kayak apa ya? Kayak kental tapi cair, gimana ya aku bilang? Tuh, aku di sini pakai tangan aja. Sebelumnya wajah aku udah dicuci ya seperti biasa teman-teman, pakai facial wash. Kalau yang kalian mau nanya, aku pakai facial wash apa? Kadang ada yang suka komen di video aku, kakak pakai facial wash apa? Aku suka pakai Wardah yang si Defense yang kuning. Kalau enggak, aku cocok banget sama Garnier yang kuning juga. Ini yang lemon. Kita bakal cobain maskernya. Tangan aku juga udah dicuci, dan ini tuh gimana ya teman-teman? Ini tuh cair, tapi kelihatannya kental. Jadi gimana ya? Apa maunya masker ini noh? Sampai beleberan ya? Kita bakal langsung aja maskerin. Ini enak banget sumpah, enak banget di apply ke wajah karena dia tuh nggak kental banget ya teman-teman, dia tuh pas gitu. Nih, kita bakal langsung aja ngemaskerin. Ini enak banget, wanginya itu lembut banget ya teman-teman, dia tuh nggak wangi banget, tapi ya nggak wangi juga gitu. Jadi dia tuh lembut, wanginya soft gitu. Nih maskernya, lihat kalian ya,
dan dia itu adem banget teman-teman nih. Ini keberuntusan aku di sini, aku parah banget, lagi parah banget beruntusannya karena aku sedikit agak stres sedang memikirkan sesuatu yang bikin banyak beruntus gini nih. Dia tuh bagus banget ya teman-teman, menurut aku tuh dengan harga 13.000 50 gram dalam kemasan tub yang tinggal pakai itu, ini tuh menurut aku tuh rekomen banget daripada aku beli sheet mask yang harganya 20.000 sekali pakai. Ini tuh bisa berapa kali pakai teman-teman, gimana pemakaiannya. Ini aku repot banget. Dia tuh pas kekentalannya tuh pas banget menurut aku, dia nggak kental banget dan dia tuh nggak cair banget, tapi pas gitu, enak banget, benar ini enak banget di aplikasiinnya, dia tuh ngikutin gitu, enak banget. Ini aku untuk kulit kering ya teman-teman, tapi kalau kalian yang kulitnya normal juga ada variannya. Tapi di sini kan ada kandungan aloe vera, mahani, madu. Tapi nggak begitu berasa nih, ini perih banget. Ke bagian yang banyak komedo ini perih banget. Menurut aku tuh kalau misalnya kita pakai masker dan itu tuh perih itu, biasanya dia tuh langsung kayak langsung ngebersihin si komedo atau si beruntusan itu. Jadi biasanya yang aku suka sering pakai masker gitu, dia itu langsung kayak ngebersihin gitu. Jadi kalau banyak beruntus tuh langsung kayak dia tuh kayak pada ngempes gitu teman-teman. Aku tambah lagi, kita bakal cobain, pokoknya aku bakal ngekaper wajah aku full pakai masker ini selama 3 menit ya teman-teman. Kita bakal rapi kebiasaan nih. Ini bagus banget teman-teman, dia tuh merata banget cuy. Dan dia tuh nggak cooling-nya tuh nggak begitu, tapi ada sensasi dinginnya. Ini bukan putih ya teman-teman, warnanya tuh krem, tapi kremnya tuh muda banget. Tapi bukan putih gitu, nggak bersih juga. Maunya apa? Nih dan udah aku rata, dan ini tuh gampang banget rata di wajah aku karena enak banget gitu, cairannya tuh pas gitu, kandungannya nggak kekentalan dan nggak kecairan teman-teman nih kayak gini. Kita bakal tungguin sampai 3 menit aja ya teman-teman. Nih udah rasa-rasa gatel perih di hidung aku nih yang banyak komedo, yang lagi banyaknya banget ini lumayan loh. Semoga dengan ini tuh wajahku lebih mulus lagi dan lebih bersih, karena klaimnya begitu ya teman-teman dari Vivanya. Ini tuh bakal ngebersihin wajah kalian gitu, sama ngebersihin sama mutihin. Kita bakal tunggu aja selama 3 menit ya teman-teman. Dan ini ya teman-teman hasil aku menunggu maskernya sekitar 3 menit, tapi ini lebih semenit, jadi aku tungguin ini 4 menit dan ini tuh belum kering di wajah aku. Tapi aku bakal ngikutin peraturannya yang ada di tabnya, kalau ini tuh dibiarinnya cuman 3 menit aja ya teman-teman. Jadi buat kalian yang nyobain ini pipa ini, yang masker clean dan masker ini, kalian jangan tunggu sampai kering, karena aku pun ini baru 4 menit tuh udah nggak kering gitu nuh, masih basah. Dan kita bakal akan bersihin ya teman-teman. Dan ini tuh sama kulit aku yang lagi banyak beruntus itu, ini tuh perih, rasanya perih, gatal gitu. Tapi aku udah tahu sih kenapa kayak gitu, jadi kita bakal langsung aja cobain bersihin ya teman-teman. Dan kita bakal lihat reaksi dari masker ini sebombastis apa di wajah aku. Kita bakal bersihin pakai sesofoam. Dan tara teman-teman, ini ya teman-teman hasilnya.
Setelah aku cuci maskernya pakai facial foam, dan dia tuh maskernya tuh tebel banget ya teman-teman. Kayak aku tuh harus nyuci, ngebersihin maskernya dari wajah aku tuh yang harus benar ekstra dibersihin banget gitu. Dia tuh tebel banget. Terus yang aku rasain pas udah pakai masker itu ya teman-teman, wajah aku tuh kayak lebih kayak keker gitu loh teman-teman. Kayak lebih gimana ya, kenceng gitu ya kan, kenceng. Terus dia tuh lebih glowing. Jadi gini ya, kenapa lebih glowing? Aku kan pakeinnya di sini tuh maskernya. Jadi ada selah yang nggak pakai masker gitu di sebelah sini. Dan dia tuh yang pakai aku masker tuh kayak lebih glowing, dan di sini tuh enggak gitu. Jadi gimana ya, lebih bening gitu loh teman-teman. Jadi lebih kayak kenceng gitu, kayak dia tuh membersihin. Dan ini tuh kayak pori-pori aku masih ada, tapi dia tuh kayak lebih mengecil ya teman-teman. Dan yang aku tahu kalau yang instan itu tuh nggak baik, dan pasti efeknya tuh kalau yang kayak produk-produk tuh nggak akan bombastis banget. Tapi kalau udah kelihatan, kita sekali pakai produk itu tuh kayak langsung kelihatan bedanya. Itu tuh kalau kalian perawatan rutin itu bakal bagus gitu kalau aja kalian. Jadi menurut aku dengan harga 13.000 satu tube ini tuh, ini rekomend banget buat kalian teman-teman, karena ini tuh bisa berapa kali pakai kalau kalian yang mau perawatan. Tapi ingat ya teman-teman, kata aku cuma 3 menit aja, nggak boleh lebih. Kayak mungkin ini tuh menurut aku ya kandungannya emang harus di semestinya 3 menit, nggak boleh lebih, mungkin takut apa-apa gitu. Karena udah melakukan riset dan berbagai macem, jadi dia tuh nyaranin buat 3 menit aja. Kalian bisa nyobain Viva White Clean dan Masker ya teman-teman, yang ukuran 50 gram. Ya teman-teman lihat wajahku kayak lebih glowing, dia tuh duit banget. Nih. Oh bener, ini yang tadinya kasar banget tuh kayak aku nggak ngerti dia ada kandungan apa tuh, kayak lebih nih bersinar banget kan wajahku di kamera. Oke ya teman-teman, sekian dulu review masker dari Viva dari aku. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa di subscribe dulu buat yang belum subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, see you teman-teman di video aku berikutnya.